Selamat datang di Jalan-Jalan Cuap-Cuap. Kali ini, Danan bakal mengajak kamu untuk menyambangi salah satu pulau terluar di Nusantara, Pulau Pemping. Pulau yang wilayah lautannya langsung berbatasan dengan wilayah Singapura ini bisa dijangkau dari Pelabuhan Rakyat Sagulung atau Pelabuhan Rakyat Sekupang. Namun, perjalanan kali ini saya melalui Pelabuhan Marina. Dan pemandangan yang lazim terlihat di sini adalah galangan-galangan kapal yang berada di pantai pesisir Pulau Batam. Pulau Pemping merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Belakang Padang. Di pulau seluas 170.000 hektar ini terdapat stasiun metering gas yang langsung menyalurkan gas alam ke Singapura. Setelah mencapai daratan, perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan sepeda motor. Kali ini bersama Mas Yanto saya menuju Desa Mongkol yang ada di Pulau Pemping. Saya kira dulunya Pulau Pemping itu adalah daratan gersang. Ternyata di sini banyak pohon dan pemandangannya, wah cukup seru juga nih. Sekarang saya berada di Desa Mongkol, salah satu desa nelayan yang ada di Pulau Pemping. Di sini rumah-rumah berada di atas air. Masyarakat Desa Pemping sepertinya tidak bisa jauh ya dari kehidupan nelayan atau air. Dan ini adalah pengalaman terbaru saya berada di perbatasan Nusantara. Puas menyambangi Pulau Pemping, saatnya saya harus kembali untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Bagaimana? Penasaran dengan perjalanan-perjalanan saya yang lain? Simak ya, Jalan-Jalan Cuap-Cuap. Dan pastinya, simak juga di situs www.dananwahyu.com.